أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ayat 120 sampai 123 akhir surah Hud. Allah firman di sini sebagai apa pesan kepada kita royak katanya itulah pengajaran iktibar daripada kisah-kisah yang Allah cerita sejak daripada awal surah Hud yang mengandungi pengajaran, pelajaran, kisah-kisah umat-umat Nabi dahulu yang dibinasakan. Lepas tu, kamu hei manusia, ambillah faedah sebanyak mungkin daripada apa yang kamu dengar. Sebab apa? Ini adalah Al-Quranul Karim yang mempunyai kebenaran, pengajaran, peringatan bagi siapa tu? Bagi orang-orang yang beriman. Ini Tuhan raya supaya kita ambil bodrian daripada Quran. Ada kira ni kita baca sore ke baca ramai-ramai, tengok molek daripada ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu Tuhan pun ayat wa qul lil ladzina la yu'minun. Katakanlah hey Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Apa? I'malu. Beramalah. Maknanya kerjalah mengikut apa yang kamu percaya. Dah mu tak percaya kepada Islam, mu tak seterima Islam, mu menentang aku, maka mung-mung aku-aku. Kamu beramal mengikut gapo hak kamu percaya dan kami beramal mengikut apa yang kami percaya. Lepas tu nanti tengok natijah hasil yang masing-masing doa amal ni di akhirat sikit lagi. Di dunia tak nampak. Masing-masing percaya, masing-masing amal, tapi akhirat Allah Taala lah yang akan menghukum. Sebab tu Allah royak katanya wantaziru. Wantaziru maknanya tunggulah akibat dia. Inna muntazirun. Kami juga duk tunggu. Tunggu apa tu? Tunggu putusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan yang Allah akan buat sikit lagi menunjuk ini adalah al-haq, ni adalah al-batin. Di dunia ni tak ada siapa royak. Tak ada kemakan nak royak katanya agama mana betul. Sebab tiap-tiap orang hak dia menganut agama tu dia percaya katanya hak dia adalah betul. Walaupun dia tak ada royak katanya hak orang lain salah. Tapi tiap-tiap agama, tiap-tiap kepercayaan manusia tu dia yakin katanya hak dia betul. Kita pun yakin hak kita betul. Dan dalam hati orang Islam semua orang beriman belaka yakin 100% katanya hak lain adalah salah. Inilah wantaziru inna muntazirun. Tunggulah kamu, kami pun duk tunggu juga. Jadi apa yang disebut diajar, diroyak, didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semua tiap-tiap orang pada zaman dahulu pun lagu itulah ia besar kepada umat dia. Marilah pakak-pakak berimeh.
Aku tak ada paksa mung nak berimeh tak si berimeh, tapi aku seru, aku panggil mung supaya mung berimeh. Apa tu mati belaka dah. Orang-orang zaman dulu mati belaka dah. Hak baik pun ada, hak tak baik pun ada. Misal hak tak baik lah. Hak tak baik siapa ke hari ni duduk dalam kubur, tak ada bakit-bakit walaupun sore. Duduk sesar sore. Tiap-tiap orang ada sesar diri dia. Eh, aku tak dengar Rasul zaman dahulu. Ha, tu. Tak percaya kepada Rasul. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Dalam Quran banyak ayat-ayat. Tak ada ke Rasul yang mari kepada kamu? Setengah-setengah orang kafir itu tu herayat di dalam Quran mengaku selalu katanya, "Ya, Rasul mari dah. Ada orang duk mengajar dah, tapi kami tak beriman, kami tak percaya." Ni kata-kata macam ni ni adalah sesat-sesat dan sesat. Ha. Tuhan ayat katanya, "Hatta ja'alnahum hasidan khamidin." Dalam suratul Anbiya. "Hatta ja'alnahum hasidan khamidin." Orang kafir, orang hak sesat tu dah duk sebut, 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 sebut. Banding katanya serupa dengan daun kayu yang kuruh, yang apa? Yang hancur dulu tu daun kayu tu hijau. Banding katanya siapa kalau daun kayu tu hancur. Orang pun duk sebut lagu tu, "Ya Allah, aku sesanya, aku sesanya, aku nak kelik ke dunia semula dah, aku nak beramal dah." Kecek, kecek, kecek. Siapa kau mimi siang, dicaput. Ha, tu no ayat katanya sesah yang Allah Ta'ala rayak. Ha, orang kafir. Belum pada nak siapa di akhirat sikit lagi. Dia adalah kubur tu. Habis cakap dah. Nak kelik lagu mana ke dunia. Nak berimeh sahaja. Lepas tu, nak masuk jadi orang soleh. Nak beramal soleh. Nak bersedekah. Nak buat baik. Masya Allah, banyak ayat-ayat yang Tuhan raya. Ini kita gamalah katanya kita ni berpeluang lah mari duduk atas dunia. Jadi kita misetik semua, sedar semua. Aku hidup sekaligus. Umur aku pun sekaligus. Kalau dulu umur 20, 20 pahan pilih. Dulu ni umur berapa? Ha, ni tiap-tiap orang boleh raya belakang. Boleh raya belakang. Oh, aku umur setara ni dah lah ni. 50, 60, 70. 70 ni tak kelik dah sampai bila-bila dah. Ha tu. Hak 20 dulu habis dah. Tak ada dah nak kelik kembali kepada umur 20. Tak ada. Lah ni umur 50, 60, 70 kena wayak kepada diri sendiri. Tukau dan tuk kamput tiap-tiap kalau hak kita buat adalah sekali belaka. Hari ni, hari ni, esok, esok pula. Tu saya maksud katanya sekali belaka tu. Kita nak pergi yon hak kemarin. Tak boleh dah. Kemarin ya wanti lain. Boleh lain. Ha, tu, kalau kita misal lagi tu. Pahan ke pahan pilih. Hari ni hak nak pacuban. Pacuban ni adalah untuk kita beringat semua buat apa-apa. Wang pen untuk masa depan. Tuhan nak berjaya tak berjaya. Wallahu alam. Tapi kita mi setik, mi panjang. Buat apa-apa beringat. Lepas tu, we duduk di atas jalan yang benar. Allah pun raya akhir sekali. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'amalun. Bagi Allah lah segala ghaib. Di langit-langit dan di bumi. Ini. Dia masuk dalam ayat akidah. Ayat akidah iaitunya kita kena percaya bahawa Allah lah tahu segala-gala hak gaib. Manusia nak pergi dakwa katanya aku tahu masa depan nak berlaku gapo, thumbnail ga tu, thumbnail ga ni. Tak boleh percaya. Ni duk main dengan jin, dengan iblis, dengan syaitan. Main duk telip, main duk supik di telinga. Orang-orang apa saya jadi tok nujung, tok bomo nengok dan sebagainya. Yalah, duduk dalam syirik dosa besar tu. Siapa tahu katanya ada orang duduk menengok orang tangi ke. Duduk menengok pasal nujung ke tu nujung ke ni. Hak ni
kita kena seru ni, seru ramai-ramai katanya boleh berhenti dah daripada duk amal lagu tu, duk kecek lagu tu, duk tengok orang tangis kau, tengok dalam air kau, tengok apa, berhenti. Sebab ayat ni Allah Taala raya jenjan walillahi ghaibus samawati wal ard, bagi Allah lah segala benda gaib hak duk atas langit dan di bumi. Lepas tu benda-benda lain je lah berlaku atas bintang, atas matahari, atas bulan. Tuhan tahu belaka. Manusia nak pergi dakwah tak boleh. Gatu gani, gatu gani. Lepas tu, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan semua tiap-tiap urusan. Maknanya, tukangan, tukang keratam, tukang put. Semua tiap-tiap kara. Klik kepada Allah Ta'ala belaka. Tak ada tinggal walaupun sikit. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi Tuhan katanya, orang-orang hak jahat karuk, dia kata kena, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia heri tengok buku amalan dia, apa nama lah, bakpo tak tinggal benda si, benda besar, benda kecil, kira habis. Pas kita pula gitu, ni Tuhan raya orang hak jahat karuk. Siapa di akhirat sikit lagi. Kita orang Islam berimeh pun lagu tu. Bila tengok sikit lagi pun, ya Allah, mu tak tinggal walaupun sikit. Ini tu heraya di dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ini baca semua Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis gapo hak mereka itu. Gapo? Duduk kerja, duduk amal, duduk kecek, duduk usaha, duduk buat gapo semua tiap-tiap kali. Wa atharahum, dan kesal-kesal. Kesal daripada gapo? Hak duduk amal, hak duduk buat gatu gani, jalan belaka. Bubuh habis, malaikat tanda habis. Walaupun kita geheng, geheng tu dia ada tujuan. Ngeceh tino ke? Ya ada ke geheng ngeceh tino? Ha. Tu he tanda. Masya-Allah. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap kara kami hitung di dalam buku amalan yang dikira sebagai imam sikit lagi. Apa imam? Imam-imam ni benda depan. Buku kita sikit lagi duduk depan. Ha tu. Tiap-tiap manusia Tuhan raya adalah suratul Isra. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Tiap-tiap orang manusia kami gantung. Gantung apa? Buku amalan dia duduk di lehernya ni, duduk di tekok. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami apa? Wi pada hari akhirat sikit lagi, pada hari kiamat, kitab yang terbuka, siap-siaplah. Walaupun atas dunia ia tu tak pandai baca, tengok huruf atas dunia ni buta huruf, penama je. Huruf penama tak tahu. Tapi di akhirat sikit lagi, iqra kitabak. Bacalah buku amalan kamu. Ini kita pun yakin dengan ayat yang Allah Ta'ala raya kepada kita, iaitunya wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Setiap kara akan kembali kepada Allah. Tuhan pun pesan fa'budhu. Apa? Hendaklah engkau tiap-tiap orang, dan termasuknya ni sebut kepada Nabi dan kepada umat dia, fa'budhu wa tawakkal alaih. Hendaklah kamu beribadat kepadanya dan tawakal, serah diri semata-mata. Urusan hidupmu dah mu buat, dah mu amal, dah mu kerja, dah mu dakwah, dah mu usaha, dah serah pada Allah. Hani kerja orang Islam tu. Kerja orang Islam iaitu usaha dulu. Nak berjaya tak berjaya, hak ni bukan kerja kita. Bukan kita pergi kamnut. Hak ni duduk di bawah. Dah tangan bemak dah. Ni dua tiga orang ni. Misal. Kerja ni dah tak ada bemak, tak berjaya. Jangan kecil lagi tu.
Jangan kecek kasar panggil. Jangan kecek dulu pada Tuhan orang Melayu kita kata. Sebab tu buat dulu, buat wisuda, bubuh sepatah ya, insya-Allah jaya. Barulah nampak jeruh lalulah kecek. Akhirnya ni insya-Allah jaya. Dan memang duk ada lagi insya-Allah jaya. Ha tu barulah nampak. Nampak gatung dengan Tuhan. Ni ya. Ha tak apa. Dan memang duk ada, memang saya nama pakai jaya tu. Jangan dia bosan. Sungguh katanya kecek lagu tu pun bukan siapa ke jatuh ugamu. Tapi ime tak molek kecek lagu tu. Tuhan dia suruh, kita suruh kepadanya. Wa tawakkal alaih. Lepas tu Tuhan kata, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan bukailah Tuhan munghe Muhammad lalai daripada apa yang kamu duk amal, duk buat, duk kerja. Tiap-tiap orang hak dia buat sama ada baik sama ada jahat, semua Tuhan tahu belaka. Tuhan tak lalai, tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ha tu. Menyenguk, sinatun ni maknanya menyenguk. Dia ngau. Ha tu. Tu dia panggil sinatun. Wala naum, dan tidur. Tuhan ni tak menyenguk dan Tuhan tak tidur. Ha tu. Ada baca dalam ayat kursi semua apa makna sinatun? Ha sinatun maknanya long long lim sebentar-sebentar pasal ini. Apa dia panggil? Orang bawa kereta lap naik. Ha tu. Yalah dah tu sinatun. Tuhan tak ada walaupun sesaat pun tak ada. Dia lupa daripada gapo hak manusia dia buat. Masya-Allah ni ayat-ayat walaupun saya tak baca lagi dalam terjemuh ni kepada kita kupah dengan secara umum katanya pak ayat ni Allah tingtai surah Hud nak jadi kita ni pakat jadi hambanya yang berjuruh yang baik yang soleh nah hidup di atas muka dunia piti pitan dengan kehidupan kita tak siwi lalai tak siwi gelecoh takut-takut dia gelecoh pak tak bangun kalau gelecoh bangun tak apa lagi. Maknanya dia lagi bertobat, dia lagi istighfar, dia lagi klik ke jalan yang sebenar. Tapi kalau lah gelecoh pak, tak boleh klik. Pakai mati dengan hal tu, duduk mati dalam maksiat dan sebagainya. Seperti saya misal ini, dah tak ada sakut mana dengan ayat. Tapi bersebut hal ini, Nabi ayat katanya, siapa yang mati dalam keadaan mabuk. Ha, ni. Maka orang tu sikit lagi akan makannya air nacho. Di dalam neraka. Ai naco hok tubik titik tak 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 banyak daripada ahli neraka nanuh-nanuh ai naco maka jadi makin ni sikit lagi. Orang hok minum arak, orang berjudi, orang berzina dan sebagainya. Jalan belaka tu. Buat gapo-gapo atas dunia kena kamning ting akhirat. Kena mikir sama oh aku buat gapo-gapo akhirat. Ha dah. Muju ada akhirat ada jadi tuan semua kita. Sebab tu nah kita kena takut semua kepada Allah dan gerung semua di atas perbuatan kita amalan kita takut-takut tak kena. Itulah lebih kurang dah insya-Allah kita baca semula makna dia dan ada di dalam tafsir ni hadis-hadis hak mari sanad sunun ayat yang dibacakan tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.